Desa video teman-teman. Dadah. Dadah. Umma. Halo, assalamualaikum, Mam. Welcome back to my YouTube channel. Hai, Mam. Hai semua. Selamat datang lagi di YouTube channel aku, Eki Reski. Gimana kabar kalian hari ini, Mom? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya, seperti aku dan keluarga aku di sini. Hari ini aku bakalan nge-share lagi ya rutinitas harian aku sebagai ibu rumah tangga. Dan kalau kalian penasaran, hari ini aku ngapain aja, simak videonya sampai habis ya, dan jangan di-skip-skip. -skip. Nah Mam, ini tuh kemarin siang ya, lebih tepatnya kakak Rasha kedatangan paket spray homemade. Jadi ini kakak Rasha belakangan ini lagi suka sama karakter superhero gitu. Terus dia minta dibeliin uh, spray yang motif Batman. Ini tuh pas aku iseng-iseng buka-buka Shopee, terus dia lihat motif uh, spray Batman ini dan akhirnya dia minta. Jadi aku coba buat pesan dan ternyata itu ini di luar dugaan banget ya, Mam. Kainnya itu super duper adem, terus lembut, jahitannya rapih enggak ada cacat sama sekali dan harganya itu worth it karena harganya cuma 79.000. Nah, ini untuk kelengkapannya ada dua sarung bantal, terus dua guling gitu ya. Dan motifnya lucu sih menurut aku untuk karakter superhero dan kesukaan anak-anak gitu Seperti biasa kalau spray untuk pinggirannya dikasih karet dan ini tuh bagus banget ya. Pas aku pasang ternyata dia tuh um, lengket gitu ya. Jadi nggak kelepas-lepas. Pas aku pasang di kasurnya. Nah lanjut ini aku juga kedatangan paket lagi ya. Ada dua paket. Semuanya ini aku pesan di Shopee. Nah dalam sehari aku kedatangan tiga paket tapi di waktu yang berbeda ya mam, ini tuh sore sekitar jam 5 kalau nggak salah. Dan ini paket yang kedua aku tuh pesan taplak meja anti air gitu. Sebenarnya ini tuh udah lama banget ya aku pengen beli tapi selalu lupa gitu ya. <laughs> pas ada promo e, potongan ongkir gitu atau gratis ongkir, nah ini aku baru banget ingat dan ini aku ambilnya size yang paling gede. Uh, harganya itu kalau nggak salah eh harganya itu cuma 22.000 gitu ya mam sampai ke tempat aku totalnya 25.000 karena aku juga dapat gratis ongkir jadi cuma bayar ongkir 3000 gitu kualitasnya bagus banget ya mam karena ini tuh tebel worth it sih menurut aku lanjut kita unboxing paket yang ketiga ya ini tuh aku pesannya Uh, masih sama ya di Shopee harganya cuma 39.000. Jadi hari ini kita unboxing paket murah meriah aja ya, Mom. <laughs> murah meriah tapi dengan kualitas yang bagus. Harganya itu rata-rata di bawah 100.000. Nah ini tuh tempat sendok yang lagi ngetrend estetik itu Tadinya ini aku pi aku kira Uh, untuk bagian tatakan sama tempat sendok garpu sama sumpitnya itu bisa dilepas ternyata enggak gitu ya mam ya Pokoknya itu udah uh, nempel kayak gitu dan enggak bisa dilepas-lepas lagi Dan harganya ini super murah di harga 39.000 dengan kualitas yang super duper bagus uh, Ini kayu tatakannya itu kayu pinus jadi tampil lebih estetik gitu Aku suka sih suka banget malah Nah untuk link pembelinya nanti bakalan aku cantumin di description box aku ya mam Jadi kalian bisa langsung klik aja di sana Nah ini tampilan lebih dekatnya kalau aku zoom kayak gini ya mam untuk untuk motif taplak meja anti air sama tempat sendok garpu dan sumpit. Kalau untuk spraynya nggak bisa aku close up kayak gini cara pengambilan gambarnya karena udah duluan dipakai sama karat ya. Maksudnya udah duluan dimainin gitu ya Mam karena saking senengnya dia dapat karpet eh karpet uh, spray dengan motif yang dia suka. Oke okay, Mam, lanjut ya. Ini aktivitas aku pas malam harinya, jadi sekitar jam 10 gitu kalau nggak salah di tempat aku. Dan Kakak Rasya itu lagi tidur ya, tadi dia main di depan TV dan akhirnya ketiduran. Makanya aku uh, putusin buat langsung gercep aja di ngerjain pekerjaan aku yang belum selesai. Nah yang pertama aku mau ganti spray tempat tidurnya Kakak Rasya dulu, daripada nunggu besok mending aku kerjain sekarang ya Mam. Uh, toh dia juga lagi tidur jadi nggak bisa ada yang ngerecokin. Jadi meskipun anak tidur mata kita sebagai ibu rumah tangga masih harus tetap melek ya mam mikirin pekerjaan apa lagi yang harus kita kerjain. Ya nggak sih mam kalau ada yang sama kayak aku bisa tulis di kolom komentar ya. Nah ini untuk spray yang lama mau aku cuci jadi aku lepas dulu terus langsung aku ganti. Dan untuk spray yang baru ini yang motif E, motif Batman ini tadi siang udah aku cuci dan karena Emang e, bahannya kan tipis ya kalau untuk spray itu jadi cepat kering makanya malam ini langsung aja aku pasang daripada nunggu besok ya dan tadi ini juga udah diminta gitu dipasangin sama kerasnya tapi aku bilang tunggu besok nah kebetulan dia tidur jadi deh aku kerjain untuk ganti spray kamar tidurnya dulu Nah sambil nemenin aku aktivitas malam hari Aku juga mau sapa dulu nih Moms dan bunda yang ada di rumah Hai assalamualaikum Selamat datang di channel aku Semoga kalian terhibur dan semoga kalian suka ya Dengan video-video yang aku buat Dan semoga aja video aku ini Bermanfaat buat kalian semua untuk kalian yang baru pertama kali berkunjung ke channel aku, aku ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Salam kenal ya dari aku, kenalkan aku Eki Reski, ibu rumah tangga dengan satu orang anak. Ini vlog keseharian aku, apa yang aku share dan yang aku bagikan di vlog aku merupakan rutinitas aku sebagai ibu rumah tangga. Jadi, aku harap kalian gak bakalan bosen untuk berkunjung dan berkunjung lagi ke channel aku. Terima kasih juga ya, Mam, sudah klik video ini. Jika kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya, dan tekan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan notifikasi video-video terbaru dari aku. Aku juga mau ucapin banyak terima kasih nih buat kalian semua yang udah selalu hadir di setiap video-video aku, memberikan komentar-komentar positif dan juga membangun di semua video aku. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan bunda-bunda dan mam semua dengan kebaikan pula. Amin ya rabbal alamin. lanjut ya mam di sini aku mau pasang taplak mejanya dulu jadi ini tadi sebenarnya aku udah kelar beberes cuman karena tadi mau ganti eh bukan ganti ya mau pasang taplak meja tapi digangguin sama kakak Rasya makanya nggak jadi oh ya ini tuh bahan meja makan aku e, dari kayu jati gitu ya jadi benar-benar berat kalau digeser aja tuh berat banget dan ada motif atau ukir jeparannya gitu, jadi tampilnya kayak klasik ya. Sebenarnya dulu ada kaca di bagian atasnya, cuma karena satu insiden kecil, makanya kacanya itu pecah. Aku sempat nanya gitu, untuk harga kacanya aja, ternyata itu 350 ribu ya, lumayan banget. Jadi aku pikir nggak usah dibeliin kaca lagi, mending dipasangin taplak meja kayak gini, biar lebih cerah dan nggak usah nampakin motif meja makannya lagi karena rada ribet juga ya kalau misalnya ada nasi-nasi sisa yang jatuh terus mau dibersihin. Nah, ini aku mau pindahin sendok. Ini sendoknya itu sendok set gitu ya. Jadi ada sendok kecil, sendok yang sendok makan gitu, terus garpu sama pisau warnanya itu warna hijau dan karena di dapur aku tuh udah banyak banget warna mau aku selarasin aja putih sama pink gitu jadi aku beli tempat sendok ini aku naruhnya itu kebalik kayak gitu ya mam biar nggak nampak kalau ini tuh sendok set warna hijau nah dulu di awal-awal nikah emang kebanyakan perabot dapur aku tuh warna hijau mam makanya jangan heran ya kalau misalnya kalian itu lihat perabot dapur aku tuh masih ada yang warna hijau gitu padahal udah lama aku beli nyicil-nyicil nih yang yang apa ya pernak-pernik dapur atau perabot dapur yang motifnya itu warna pink Nah ini untuk meja makannya udah selesai aku rapiin, udah selesai aku tata. Di situ juga aku naruh vas bunga biar makin cantik. Terus aku juga naruh tempat kerupuk Biar lebih enak aja ya Kalau makan ada kerupuk Sama nggak ketinggalan ya Harus ada teko air di situ Karena pak suami paling nggak bisa Kalau misalnya mau minum dan harus jalan ke galon <laughs> Jadi mesti disediain aja kayak gitu mam di meja makan Setidaknya ada perubahan dikit ya mam di meja makan aku Kelihatan lebih cerah aja gitu setelah dipakein taplak meja kayak gini Nah mumpung ini aku masih di dapur Aku mau lanjut buat nyuci spray dulu ya Tadi kan habis ganti spray kamar tidur kakak Rasya Dan kebetulan ada pakaian kotor juga nih Punya pak asomi ada beberapa celana jeans di situ. Jadi sekalian aja ya Mau aku giling gitu di mesin cuci Jadi besok pagi pas bangun tinggal dijemur-jemur aja Jangan heran ya mam Kalau misalnya di setiap vlog aku tuh Aku sering banget kelihatan nyuci Padahal itu nyucinya nggak tiap hari ya Cucinya itu per dua hari Tapi aku suka aja kalau misalnya aku bikin vlog Terus ada kegiatan nyuci kayak gini Aku sambil ngerekam gitu Nah kalau misalnya malam hari Aku emang lebih sering ngegiling pakaian gitu Terus Besok paginya itu bisa langsung dijemur karena enak aja menurut aku kalau misalnya malam hari bisa kita kerjain pekerjaannya kenapa mesti nunggu besok ya Mam? Biar besok pagi itu kerjaan kita jauh lebih ringan tinggal masak-masak aja gitu buat keluarga kita. Oke okay, setelah giling pakaian ini aku mau lipat-lipatin baju yang tadi sore aku ambil jadi itu pakaian yang tadi sore udah kering baru mau aku lipat-lipatin. Dan itu kakak Rasya ada di belakang aku ya dia itu tidur emang sengaja aku gak pakein selimut atau sarung gitu karena kakak Rasya anaknya gak kuat gitu kalau misalnya dipakein sarung sama selimut pasti langsung bangun. Jadi ini tuh uh, aku pakein kipas angin aja karena di luar sini sebenarnya ada AC cuman kalau malam emang sengaja gak aku nyalain karena AC kamar tidur pasti sebentar bakal nyala. Oh iya ini kondisinya Pak suami masih di kantor ya jadi belum pulang otomatis di rumah cuman ada aku sama kakak Rasya biasanya Pak suami itu pulang ke rumah jam 12 malam gitu Mam Untuk video ngelipat pakaian kayak gini aku cepet-cepetin aja biar kalian gak bosen Karena ini tuh beneran lama banget Yang namanya tuh ngelipat pakaian benar-benar lama dan menyita waktu Kadang juga sampai ngantuk gitu ya mam nungguin pakaian ini dilipat kok nggak kelar-kelar atau nggak habis-habis gitu ya Aku tuh sering banget gitu mam makanya kalau misalnya lipat pakaian kayak gini tuh disambi nonton Makanya lebih suka ngerjanya itu di depan TV dan pas anak lagi tidur karena kalau kakak Rasya bangun kadang juga pas anteng yang nggak digangguin tapi kalau datang jailnya aduh bener-bener deh mam pakaian yang udah dilipat kadang dihamburin lagi <gifat> namanya punya anak kecil ya kayak gitu ya mam pasti ada aja gangguannya nah ini udah selesai aku lipat-lipatin pakaiannya jadi mau aku taruh di keranjang sebentar mau sekalian dimasukin ke lemari aja ini untuk jilbabnya, aku lipatnya kayak gini. Soalnya aku mau langsung gantung gitu ya di hanger jilbab yang ada di kamar aku. Masih ada satu pekerjaan lagi nih mam yang nunggu aku malam ini. Jadi tadi kan habis ngelipat pakaian, ternyata ada kemeja-kemeja pak suami itu yang baru kering. Makanya mau langsung aku setrika karena pak suami itu kan ngantornya pakai kemeja aja ya, nggak pakai seragam gitu. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu mau pakai baju yang mana, tinggal ambil-ambil aja. Makanya untuk menghemat waktu kadang Uh, aku tuh habis ngelipat pakaian kalau misalnya ada pakaian pak suami khususnya ke meja kayak gini langsung aja aku setrika biar setrikaan nah, aku tuh nggak numpuk nah untuk baju-baju aku baju-baju harian di rumah itu kan sama sekali nggak aku setrika ya aku nyetrikanya itu pas mau pergi aja misal mau keluar jalan atau mau ke acara kondangan untuk kakak rasa juga kayak gitu bajunya aku setrika pas mau keluar rumah aja jadi untuk yang di rumah itu benar-benar aku lipat-lipatin aja. Nah ini nggak banyak sih, cuman ada empat baju gitu. Jadi sekalian aja ya aku selesain malam ini. Nah di belakang aku tuh kakak Rasha masih anteng banget ya tidurnya Kayaknya dia tuh kecapean Sebentar setelah pekerja aku selesai baru aku pindahin ke kamar Karena sekarang di, di rumah aku tuh udah jam setengah 12 malam Dan aku tuh masih aktivitas kayak gini Tapi emang kebiasaan sih mam aku tuh kalau di rumah Sampai jam 12 malam masih aktivitas Karena nggak bisa bener-bener ya mam yang namanya tidur lebih cepat Kadang aku tuh tidurnya jam 1 atau jam 2 malam gitu nggak tahu deh semenjak punya anak jadi kayak gitu jam tidurnya nggak teratur Nah, nyetrikanya udah selesai nih, Mam. Empat baju udah selesai aku setrika semua. Terima kasih ya buat kalian yang udah nonton video aku dari detik awal sampai detik ini. Semoga video aku ini selalu bermanfaat dan juga menginspirasi ya buat kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan follow aku juga di Instagram ya di atkiriski93. Linknya ada di description box. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.